Latih to be. Latihan tumbuk bertubi-tubi, maksudnya tumbuk lagi, lagi, lagi. Latih tubinya, latih lagi sekali. Faham? Ha, latih lagi sekali. Sebelum ni kamu dah buat latihannya. Okay, ini sebagai pengukuhan. Okay, kita tengok yang pertama. Klon PT3 2014. Okay, terima kasih Alina hantarkan tu. Okay, kita ada tentukan nilai X, Y dan Z. Okay, kita tahu bawahnya, bawah ni kita panggil apa? Penyebut. Atas kita panggil? Okay, penyebutnya ada, kita tahu bahawa penyebutnya adalah 5. Jadi X, ini 1, ini 3. Tengah-tengah ni? 2 per 5 negatif. Okay, kalau sini? Kali ni, kalau sebelah kiri negatif 1 per 5. Jadi di sebelah kanan 1 per 5 lah. Yang ini? 2 per 5. Yang ini? 3 per 5. Jadi X, X negatif 2 per 5. Y 1 per 5. Z 3 per 5. Ha, kat mana susahnya? Susah bila tak siap. Eh, hai, dai. Dah ha. Okay, teruskan. Isikan petak dengan menulis lebih besar daripada atau kurang daripada rajah 1. Negatif 5 per 7. Negatif 7 per 11. Mana lagi besar? Boleh tak kita bandingkan macam ni? Boleh tak kita bandingkan? Boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa? Penyebutnya tak sama. Jadi cara untuk kita bandingkan, samakan penyebut ataupun kita tukar kepada perpuluhan. Okay, kalau kita nak samakan penyebut macam mana? Okay, kita samakan penyebut. 7 darab 11, 5 darab 11, 11 darab 7, 7 darab 7. Ini akan dapat 55 per 77. Ya, ini akan dapat 49 per 77. Ini negatif. Ini negatif. Jadi lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar atau lebih kecil? Ha. Sekarang ni kita ada tanda negatif. Jadi negatif 55 adalah, cikgu confuse cikgu. Okey. Kosong, 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Yang ke sana lebih kecil. Jadi nombor yang lebih besar untuk negatif nilainya lebih kecil. Nilainya lebih kecil. Nilainya lebih kecil. Jadi negatif 5/7 ataupun negatif 55/77 lebih kecil. Lebih kecil, kecil daripada. Ha, ni tulis ni. Sebab apa lebih kecil? Komo punya macam mana? Terus belasah je, lebih kecil, lebih besar. Tulis je kan? Ini ada jalan kerja tu. Okay, boleh? Max? Kita teruskan. Susun semula pecahan-pecahan berikut mengikut tertib menaik. Ha, tengok. Susah tak nak buatnya? Susah tak? Sebab kita tak tahu bawahnya bercampur aduk. Ada 8, ada 9. Ini sudah besar ni pula.
Okey, macam mana nak buat? Okey, berapa? 3/8. 3/7/5. Ha? 2/3. Berapa? 3/8. 3/8. Tukar kepada perpuluhan. Mesti kosong perpuluhan. Dia tak maunya 2/3. 3/5 tak maunya. 0/ 3/8 lah macam tu. Bundar kan. Okay, 7/9. Ay, tak buat ke koma ni? 0/7. Negatif 1/1/3. Ha, ni macam mana pula ni? Ha. Berapa? Bahagikan 1/3. Berapa? Berapa? 0.33 kan? Jadi ni ada 1. Negatif 1/33. Hai. Tak belajar ke nak nukar pecahan kepada perpuluhan? Ha. Ni negatif 2/7. 0.28. Jadi 1.28. Ha, susun tertib menaik. Jadi yang hujung sekali lebih besar, yang awal lebih ke kecil. Jadi ini 1.33. So ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Betul susunannya. Jadi negatif 1/2/7. Ya. Betul. Ha, pandai lah betul. Cik tengok. Ha. Betul. Tengok dulu. 1/1/3. Negatif 1/1/3. Lagi. Tengok depan, jangan kamu tulis. Tengok depan dulu, saya bagi kamu tulis. Bila saya tanya jawab. Negatif 1/2/7. Lagi 3/8. Lagi 7/9. Kalau kamu nulis, saya bercakap, apa tak hai. Kamu tak dengar pun, kamu akan tumpu pada apa yang kamu tulis. Itu sebab lambat nak fahamnya. Faham? Bila saya cakap, tengok. Bukan tengok liquid paper, bukan tengok pen, tengok depan. Ha. Dan itu cara belajar. Ini nanti dah tahu, boleh tulis je. Tak payah tengok pun kamu boleh jawab kamu punya soalan tu. Boleh? Maths? Okey, kita tengok. Hitungkan nilai bagi. Okey, nilai itu tulis dalam jawapan yang terendah. Ruangnya kat sini eh. Mana ni nak tulis tu? Okey, kita selesaikan dulu yang mana? Yang mana nak selesaikan? Okey, yang ini kita boleh buat secara serentak. Kita selesaikan yang ini. Bahagi yang ini dan darab yang ini. Saya 1/2. Okey, jawapan untuk 1. Negatif 2/4/7 bagi 2/1/4. Saya tulis terus bawah ni ya. Ha, ni banyak kosong. Sama dengan negatif 8/7. Ha, betul, negatif 8/7. Yang lain? Tahu ke tak tahu nak buatnya ni? Tahu. Tapi kenapa diam? Tahu ke tak tahu nak buat? Ha. Hari tu terang-terang sikit je. Ha. Ladap nanti yang lagi 2 minggu. Boleh. 15 minit je bagi aku. Okey. Okey, negatif 4/7. Bagi 2/1/4. Tekan sekarang kira. Siapa ada kalkulator, tak ada jawapannya. Belakang berapa? Ha, tengok.
baru nak kira. Oh, tak nak kira. Alina berapa? Berapa? Ha, tadi diam je. Ujung kanan berapa? 1 negatif 1 per 7 tambah. Okey, untuk nombor 2. 2 per 3. Nombor 2. Ha, kamu. Dah, Elin diam. Ha, kamu. Sengih. Buat apa saya nak jawapan, bukan tunjuk gigi. Tak, kamu tak ada kalkulator ke? Kamu ambil lah kamu punya. Tak reti belajar lah apa ke kamu ni. Tak reti guna, tak reti guna. Habis yang semalam saya tunjuk tu apa bendanya? Kamu buat apa? Tak reti guna, kamu guna. Takkan tak reti guna, kamu bagi orang lain. Besok laki pun kongsi esok. Haa, pun tahu. Bagi dia, ambil kamu punya kalkulator. Jangan bagi kawan kamu. Yang tak ada kalkulator, ha, pandai kamu nak cari ke, nak pinjam ke, janji ada. Tak dapat jawab soalan saya, bangun. Berapa? Berapa? Kira sekarang, tekan off, kira balik semula. Berapa? Tekan handset laju, tekan kalkulator terhege-hege. Nasib kamu dapat cikgu matematik garang ni. Apa? 2 per betul, yang lain 2 per 3. Okey. Jadi negatif 1 per 7 tambah 2 per 3. Yang belakang. Jawapan. Bangun. Jawapan yang ni. Dua-dua tu. Jawapan. Termenung-menung terhege-hege. Berapa jawapannya? Depan. 1 17 per 21. Betul. Betul. Betul ke salah? 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 Salah. Jawapan lain? Negatif 10 per 21. Macam mana kamu buat? Boleh dapat situ? Sini. Bawa kalkulator. Yang bagi apa salah tadi. Dari sini. Okay, yang lain tengok macam mana kawan kamu tekan kalkulator. Jangan semua mengaku tak tahu tekan. Sini lagi, sini lagi. Boleh nampak? Okey, lain tengok macam mana nak tekan kalkulator. Sini lagi. Sini, sini. Okey. Berapa? Negatif 1 per 7. Negatif. Negatif. Satu. Negatif. Itu tolak sayang. Negatif yang ini. Negatif. Satu. 1 per 7. Okey. Tambah. 2 per 3. Berapa? Berapa? Bacakan. Baca kuat-kuat sikit, bagi tahu kawan kamu. Kuat sikit, kawan kamu yang belakang yang berdiri itu tak dengar. Okey, boleh? Okey, duduk. Boleh?
Boleh ke tak? Boleh ke tak? Ha, hari ni senyap sikit eh, takut. Tengok saya jadi singa. Mana tak jadi singa? Kau mau buat saya jadi singa? So kira tak nak kira?